Oke, kita akan tes namanya bukti digital. Kita mau bandingin yang pakai klik. Kita setting ke 24 Newton. Ini soft join, ini hard join. Dan ini Tonici CEM yang 50 Newton kapasitasnya. Kita coba clear. Kita lihat lagi ini pakai mode apa. Sini udah pakai mode M, kita balik lagi. Di sini saya setting minimalnya 23 Newton, maksimalnya 28. Kita pengen tahu hasil dari tes ini berapa. Oke, kita coba ini kencengin, nge-soft join dulu pakai kunci klik biasa sampai bunyi klik. Sekarang yang hard join. Oke, klik sini pakai QL 100 Newton yang kapasitas 100 Newton. Kemudian kita mau coba cek measuring berapa sih nilainya. Nah, di sini yang poin terpenting adalah perasaan operator. Harusnya dari operator di sini dikasih marking putih biar ketahuan itu udah geser apa belum. Tapi kalau udah terbiasa itu udah bisa merasakan pergeseran si mata bautnya. Kita coba sampai bergeser. Oke, itu udah berasa bergeser. Sekali lagi satunya. Ini yang hard join. Sampai bergeser dikit. Oke, sampai bergeser. Jadi kesimpulannya, ini hasilnya. Ini untuk soft joinnya yang di atas. Dan ini untuk hard joinnya di atas. Rata-rata hard join sama soft join beda. Biasanya lebih kecil untuk soft join. Hasilnya lah. Sekian dari saya, terima kasih.